Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alright. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita boleh bersama-sama dalam live, right? Insya-Allah malam ni adalah malam terakhir untuk kita solat tarawih bersama-sama. So hopefully malam ni kita boleh perform kita punya tarawih dan juga kita boleh beramal ibadah hari ini dan esok insya-Allah untuk terakhir Ramadan. Right? Kita dah nak habis dah ni. Ramadan dah nak habis. Kita bagi full swing Ramadan kali ni insya-Allah last but not least. Ha, okey. Kita tidak boleh panggil sia-siakan lagi 2 hari untuk Ramadan. Okey. So, untuk pagi ini, pagi-pagi ini sambil kita panggil lepas subuh, bukannya kuliah subuh tapi nak sharing kepada anda satu perkara yang saya share dengan tim saya semalam. Saya buat phone call kepada tim saya dan saya share perkara ini kepada pasukan saya yang sangat penting untuk kita build business kita. Okay, right? Cikgu Fazli Fauzi, pagi. Alright, so ada dah orang klik penting. Zack Zawawi klik penting. Gerak hati dalam business. So pagi ni saya nak share kepada anda satu kisah, satu story berkaitan story yang mana saya telah baca dalam satu buku. Right, buku tu saya tak ada depan saya sekarang ni tapi saya ada baca story tu dalam buku ni. Right? Dan story itu sangat, bagi saya ia sangat memberi kesan. Memberi kesan sebab apa? Sebelum ni saya rasa perkara ini saya buat bisnes yang saya buat sekarang, alhamdulillah Allah izin, dengan keadaan yang kadang-kadang saya menggunakan saya punya gerak hati. So bila saya baca buku tersebut, maka saya buat satu kesimpulan, maka betul lah apa yang saya buat selama ni. Okay. Alright, Abemi, pagi. Puan Azura, pagi. Thank you very much kepada anda yang sedang live dengan saya. Cuba anda jawab soalan yang saya buat tu. Dipanggil voting. Voting. Penting ke tak penting? Gerak hati atau intuition dalam bisnes. Okay. Jadi saya baca satu buku. Alhamdulillah, Allah izin baca buku. Saya ada baca satu buku yang mengisahkan seorang pengusaha di Indonesia. Ada seorang pengusaha, pengusaha ni dekat kita dipanggil businessman lah. Ada seorang businessman di Indonesia. Dia ada satu perniagaan yang alhamdulillah cukup powerful, okay. Dan perniagaan beliau ni mungkin most probably ada juta ringgit dekat sana, mungkin billion, billionaire ke, tak tahulah billionaire ke apa kan, dipanggil dekat Indonesia. Jadi beliau ada satu, buat satu perjanjian dengan satu bank. Business beliau buat satu perjanjian dengan satu bank yang mana akan menyebabkan every contract daripada bank tu akan dapat kepada company beliau. Jadi mereka pun rasa macam happy lah dengan contract yang dapat tu. Tapi apa yang berlaku adalah lambat laun, okay, by the way, mereka ada satu team pasukan yang semua orang gembira dengan contract yang di-awardedkan kepada company mereka. Okay, jadi mereka semua selesa. Mereka ada duit, mereka boleh buat apa yang mereka nak buat. Alright, company semakin hari makin membesar, membesar, membesar. Tapi dia punya pengurus, yakni pemilik, kalau silap saya, pemilik bisnes tersebut, sewaktu bisnes tengah grow, dia ada satu perasaan yang dia punya gerak hati tidak best. Gerak hati dia rasa macam ada something wrong akan berlaku somewhere, tapi dia rasa tak, dia tak tahu dekat mana atau apakah perkara yang, benda yang tidak tidak bagus itu yang akan berlaku. Okay. Jadi apa yang berlaku adalah beliau start buat satu gerak kerja mencari satu lagi bank baru yang mereka nak buat ties. Alright? Dan ketika beliau start nak buat tindakan tersebut, nak cari bank lain untuk buat MOU, buat agreement, kemudian kita nak buat apa panggil, nak buat perjanjian usaha sama kan. Pada ketika itu semua satu office marah kepada beliau. Dia kata apa? Jangan pergi buat usaha sama tu. Kita kan dah ada bank yang kita dah ties ni. Kenapa nak pergi jumpa dengan bank lain dan buat kerjasama dengan bank lain? And pada ketika itu, gerak hati dia kata, tidak, saya mesti teruskan gerak kerja ni. Saya perlu cari bank baru. Saya perlu buat apa yang saya patut buat. Dia ada satu gerak hati yang dia unexplainable. Boleh betul ke bahasa tu? Dia tak boleh nak di-explain. Gerak hati adalah sesuatu perkara. Dia panggil gerak hati ni adalah daripada Allah SWT. Gerak hati ni adalah Allah yang beri gerak hati tersebut. Gerak hati ni macam gerak hati ibu kan. Ibu, mana tahu ibu macam mana, apa formula seorang ibu dapat gerak hati anak dia nak sakit ke apa kan. Tapi gerak hati ibu adalah gerak hati yang Allah bagi.
Alright. Sama juga bila kita buat bisnes, ada satu gerak hati yang kadang-kadang kita rasa macam, eh ni bagus ni, kalau aku full swing mesti jadi. Tapi bila kita nak buat satu perkara yang kita rasa macam, eh tak bagus lah kan, dan end up dia memang tak bagus. Okay. So apa berlaku pada pengurus tersebut? Pengurus tersebut teruskan lagi niat yang dia nak buat. Dia teruskan lagi, dia fight lagi. Dia cari bank baru. Dan mengikut gerak hati yang dia rasa. What happen is, tiba-tiba ya, apa yang beliau rasakan betul-betul terjadi, which is bank yang beliau buat kerjasama tu akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan kerjasama dengan syarikat beliau. Pada ketika tu, satu office semua bising. Satu office kata, eh, apa nak jadi dengan kita punya company? What happen? Kita punya kita dah tak boleh cari makan sebab bank ni dah putuskan kerjasama dengan kita. Kita dah habis dah. Company kita dah kena tutup. Alright? So, semua orang kalut dekat office tu. Tapi ketika itu, pada ketika itu, bos mereka, pengurus mereka beritahu, it's okay, alhamdulillah, saya dah wujudkan kerjasama dengan bank yang lain. So, tuan dan puan, dalam bisnes yang kita buat pada hari ini, apa saja yang anda buat, right? Jazira dan Vote, thank you very much. Yang live dengan saya, thank you very much. Boleh tak klik share? Ataupun kita buat, apa panggil? Watch party untuk sama-sama sahabat anda boleh dapat manfaat daripada video pada pagi ini, insyaAllah. So benda ni tak susah, bukan technical pun. Bukan technical. Saya bukan bercakap tentang technical. Saya bercakap tentang isu yang mana very important, but then benda yang everybody Allah beri ilham. Di ayat dia adalah ilham. Semua itu Allah bagi kelebihan, right? Which is bukan technical yang kita kena belajar. Allah sudah install, pre-install dalam setiap otak, setiap manusia. Okay, right? So itu namanya gerak hati. Gerak hati. Okay. So dalam bisnes, apa yang anda buat, hidup anda sekalipun, apabila kita nak buat sesuatu, right? Menggunakan akal fikiran itu bagus. Menggunakan emosi itu bagus. Menggunakan spiritual itu bagus. Dipanggil kecerdasan manusia. Dia ada IQ, ada EQ, ada SQ. Itu semua bagus. Tapi end result dia adalah tanya hati anda. Apa gerak hati anda? Adakah perkara ini boleh diteruskan atau perkara ini tidak boleh diteruskan? So ilham itu sangat penting. Thank you very much, Jaz. Jazira. Okay, thank you very much. Ilham. So ilham yang Allah bagi itu sangat penting. Ilham yang Allah bagi. So kalau Allah bagi ilham yang mengatakan perkara itu perkara yang baik, kita teruskan. Tapi kalau Allah, kalau kita dapat ilham yang benda itu tak bagus, benda tu tak mungkin tak jadi. So minta dengan Allah, ya Allah, kalau benda ini betul-betul tak bagus, kau susahkan sesusah-susahnya, ya Allah. Tapi kalaulah gerak hati aku ini gerak hati yang syaitan yang bagi, syaitan yang gerakkan hati aku, maka kau ubahlah kau ubahlah hatiku sebagaimana kau ubah hati Umar untuk jadi seorang manusia yang lebih baik. Tidak ada orang yang boleh ubah hati kita, right? Melainkan Allah yang gerakkan hati orang tu untuk bantu kita untuk berubah. InsyaAllah. Okay, alright. So, itu perkongsian saya pagi ni. So, gerak hati adalah satu ilham yang Allah bagi. Tapi ia sangat berkait rapat dengan pengalaman kita. Siapa yang mengajar kita. Siapa cikgu kita. Siapa orang yang selalu rapat dengan kita. Apa pengalaman lampau yang kita lalui daripada zaman kecil sampai zaman besar sekarang. Okay. Apa lagi? Situasi yang pernah kita duduk, right? Sama ada situasi itu kita senang je, tak pernah susah, ataupun susah je, tak pernah senang, ataupun pernah susah, senang, susah, senang, susah, senang. So semua itu akan membawa kepada gerak hati. Semua itu akan membawa kepada ilham yang akhirnya akan membawa kita membuat keputusan yang betul atau keputusan yang salah dalam hidup. Okay? Right? InsyaAllah dengan izin Allah. Alright, itu saja saya rasa pagi ni untuk sharing saya. Berapa minit je saya sharing pagi ni. Tapi itu yang saya nak sampaikan pada semalam lagi. Semalam kalau buat live pukul 11-12 malam orang tak tengok. So pagi ni most probably orang tidur selepas daripada sahur, kan? Tapi anyway, sebab sekarang kan dah cuti, kan? Ramai orang dah cuti. Tapi apa-apa saja yang anda buat, saya doakan 2 hari terakhir Ramadan ini adalah Ramadan yang paling powerful, paling superb, paling fantastic, lovely, lovava bagi anda, insyaAllah. Ingat, Ramadan belum berakhir,
Semalam saya ada dengar ustaz bagi tahu waktu alhamdulillah Allah izin ada kesempatan untuk pergi ke masjid semalam. Ustaz ada bagi tahu malam Lailatul Qadar, bukan ustaz tu bagi tahu, ustaz lain bagi tahu, kawan dia bagi, sahabat beliau bagi tahu. Malam Lailatul Qadar ustaz tu bagi tahu sebenarnya Allah beri untuk semua malam. Semua malam supaya kita berusaha keras sebenarnya. Okay? Sebab Allah ni Maha Pemurah. Jadi bukannya ada satu malam je, tak. Ustaz tu bagi tahu setiap malam tu adalah malam yang barakah. Setiap malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi katakanlah kita dah terlepas 10 malam terakhir ni, ada 2 hari terakhir, apa, malam ni malam terakhir, 2 hari Ramadan terakhir ni, it's okay. Sebab kita masuk syurga sebab rahmat Allah, bukannya sebab amalan kita. Right? Kita bukan sebab kita solat tak pernah buat kerja kan. Solat je kerja dia. Lepas tu orang suruh makan tak makan, orang suruh bangun bangkit bekerja tak nak kerja kan. Kerja dia solat je, tapi kalau Allah tak izin, Allah tak bagi rahmat, kita tak masuk syurga juga. Tapi ada orang dia kerja. Dia tak solat tak boleh juga, tapi dia kerja-kerja dia solat, kerja-kerja solat. Kan? Tapi bukanlah seorang yang terlalu alim. Right? Tapi akhirnya kalau Allah kata aku nak bagi rahmatku kepadamu, kita masuk Islam. Kita masuk syurga. So kita ada 2 hari terakhir Ramadan. Saya pun dah bagi tahu pada diri saya, saya akan fight juga dengan izin Allah. 2 hari Ramadan ni kalau kita tak sempat, ada orang kata alamak saya tak sempat dah habiskan Quran. Tak semestinya kita habiskan Quran. Kita buat apa yang kita boleh buat. Sedekah apa yang boleh kita sedekah, ucapkan yang baik-baik apa yang boleh kita ucapkan. Bagi senyuman kepada orang, buat phone call kepada sahabat-sahabat yang lain, message kepada sahabat-sahabat yang lain, buat silaturahim dengan sahabat-sahabat, semua itu Allah suka. Okay, alright. Ucapkan yang baik-baik, letak dekat media sosial benda yang baik-baik, beri manfaat kepada orang lain seboleh-bolehnya dalam masa 2 hari ini. Alright, insya-Allah kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Okay, alright. Itu saja, saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua insya-Allah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, vote, gerak hati dalam bisnes, penting atau tak penting. Assalamualaikum.